Balikpapan dan umur saya 16 tahun. Nama saya Uzza Hayati, umur 15 tahun dan saya berasal dari Bogor. Terima kasih. Nama saya Felicia Devora, saya finalis dari Jakarta, umur saya 13 tahun. Nama saya Luciana Robin, umur saya 15 tahun dan saya berasal dari Bekasi. Terima kasih. Nama saya Ratu Dewi Arya Pala, saya berasal dari Bali Aceh, maksud saya finalis dari Bali Aceh dan saya berumur 17 tahun. Pemirsa, kita akan berbincang dengan pemenang Gadis Sampul Gadis 1992. Selamat malam Lulu. Selamat malam, Mbak. Gimana rasanya jadi pemenang? Senang sekali, soalnya saya nggak nyangka kalau juara Gadis Sampul juara Sampul. Dan ternyata Anda dapat mengalahkan 10.000 dari se-Indonesia ya. Kira-kira ada persiapan sebelum mengikuti Gadis Sampul ini? Enggak secara khusus ya. Paling saya cuma bersih-bersihin kulit aja gitu. Terus motivasinya Lulu untuk ikut acara ini apa? Pemilihan ini motivasinya? Ya, menambah pengalaman, menambah teman, ingin dikenal banyak orang, juga ingin mengenal banyak orang. Memang itu kayaknya klise sekali ya, tetapi itu memang tujuan saya. Selama satu minggu ini ya, Lulu dengan 13 peserta kan di karantina ya. Apa yang pengalaman yang didapat Lulu dari masa karantina itu? Saya diajari oleh Mbak Sepron untuk lebih disiplin dalam bekerja, dapat mengatur waktu dan cepat dalam mengerjakan sesuatu tuh nggak terlalu lambat. Terus rencananya apa nanti setelah pagelaran ini, atau mau menjadi foto model seperti yang lain-lain, ada yang main-main sinetron atau apa, atau menyanyi? Ya, saya akan menggeluti dunia modeling dengan baik. Terima kasih atas waktunya dan semoga Lulu bisa menjadi model yang terkenal. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, pada awalnya para pemenang ini masih belum bisa merasakan apa yang mereka raih. Untuk itu, marilah kita temui runner-up tahun 1988 dari pemilihan Gadis Sampul. Desi kan runner-up Gadis Sampul tahun 1988 ya, kira-kira 4 tahun yang lalu ya. Selama
setelah tahun 88 itu kegiatan apa aja yang udah ditekunin sekarang ini? Banyak sekali kegiatan itu, tawaran, kemudian pokoknya segala macam tawaran-tawaran itu datang banget gitu ya. Jadi membuat kegiatan di sini tambah padat. Bisa diceritakan misalnya apa aja? Seperti tawaran film, kemudian sinetron yang sekarang sedang in-innya itu sementara Mbak Nikmat. Kemudian tawaran-tawaran iklan, show-show keluar kota, sehingga Desi bisa tahu wilayah-wilayah seluruh Indonesia dengan gratis. Iya. Cepat honor lagi. Cepat honor lagi ya. Sekarang ini Desi mungkin bisa membagi ya buat para remaja putri yang di rumah, kira-kira menurut Desi nilai positif apa yang didapat dari pemilihan-pemilihan semacam ini? Saya kira dengan diadakannya pemilihan-pemilihan seperti ini, terutama pemilihan gadis sampul, bisa menambah atau memotivasi para remaja untuk dapat mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada diri mereka, juga semakin memperluas pergaulan mereka. Baik, terima kasih Desi. Pemirsa, kita akan bertemu dengan salah seorang juri yang ikut memilih para peserta.